Halo guys, selamat datang di channel Sapiderman. Sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe, nyalain loncengnya. Ayo di like dulu videonya, biar Bang Sapi semangat terus. Thank you semuanya. Yuk, kita nonton aja. Akhirnya selesai juga pelajaran hari ini. Aku pulang. Aku udah lapar banget. Aduh, wah, tumben banget dijemput ada papa mama. Hey, Bijum kok ikut nih tumben? Iya nih Sapi, diajak sama Tuan dan Nyonya. Oh gitu, yaudah yuk kita langsung berangkat. Pah, mah, tumben banget jemput aku. Ada angin apa nih? Apa papa mama abis menang lotre ya? Enggak Sapi, papa mama itu mau ajak kamu ke rumah baru. Iya betul Sapi, papa sama mama abis beli rumah baru. Kamu pasti suka. Yaudah, sebentar lagi mau sampai kok ini. A few moments later. Hello guys, it's me, Sapi Darmun. Aku habis jemput anakku pulang sekolah, terus aku bawa ke rumah baru. Ini suamiku, dan yang ini anak aku. Hello Sapi, say hi dong. Hello guys, ini aku Sapi, anaknya Bu Sapi Dermu. Apa kabar semua? Aduh, jadi malu aku dipanggil ibu-ibu. Mana sih kamu Sapi? Ya udah guys, segini aja dulu ya. Bye-bye semuanya, see you next time. Wah, papa, mama, ini rumahnya gede banget. Wow. Iya dong, papa mama kan kerja keras. Asik. Eh, Bijum, kenapa Bijum sedih? Ini loh, rumahnya tuh makin gede. Terus kerjaannya Bijum makin banyak. Walah. Tenang Bijum. Ya rumahnya makin gede, gaji kamu juga makin gede dong. Mau enggak? Pasti mau kan? Masa enggak? Bapak, bisa aja deh. Tahu aja apa yang aku mau. Mayan, Pak, buat tambah biaya aku operasi plastik. Ya udah deh, Pak. Yuk, kita pergi dulu yuk. Mama udah telat nih, mau ke salon. Nanti malam kan mama ada jadwal syuting. Oh, iya benar. Ya udah, sekalian papa pergi juga. Papa malam ini ada penerbangan ke New York. Ya udah, Bijum, tolong jaga Sapi baik-baik ya. Udah papa mama, cepet pulang ya, Pak, Ma. 1 week later. Segar banget habis mandi. Udahlah, aku mau makan. Papa mama udah pulang. Tumben banget udah ada di rumah jam segini. Hai Sapi. Iya nih, kepala mama pusing. Aduh, sepertinya mama harus cek ke dokter deh nih. Kepala mama pusing banget. Liangan gitu rasanya. Kalau kenapa-napa gimana? Jangan-jangan mama kena kanker otak. Ada tumor otak. Oh my god, nanti mama gak bisa syuting. Fans-fans mama gimana ini? OMG. Ya elah ma, tiap mama pulang syuting juga ngomongnya gitu. Mama kurang tidur, kecapean, kanker dari Hong Kong. Papa, mama, mumpung lagi ada di rumah, terus sekarang kan hari libur, jalan-jalan yuk. Sapi bosen nih di rumah, pengen pergi sama papa mama. Aduh, maaf ya Sapi ya, bukan papa nggak mau, tapi nanti malam papa ada penerbangan lagi ke Jepang. Aduh, maaf Sapi, ini pala mama aja udah lagi sakit, mama nggak bisa jalan-jalan. Apalagi nanti sore mama ada jadwal syuting itu, apa tuh, Beranak Dalam Kubur. Aduh, mama tuh harus fokus. Ya, papa, mama, ma, jawabannya selalu gitu. Udahlah, teman main aku cuman komputer ini. Udahlah, aku main komputer aja. Papa, mama, gitu emang. Gak pernah sediain waktu buat aku. 1 week later. Aku dipanggil Pak Kepala Sekolah, kenapa ya? Misi, Pak. Yo, silakan masuk Sapi. Ya, Pak.
Ada apa, Pak? Panggil saya ya? Yo, betul, Sapi. Bapak panggil kamu. Jadi, maksud Bapak panggil kamu, Bapak mau minta tolong. Besok, pada hari pembagian rapot, Papa Mama kamu harap datang ya. Karena selama ini kan tidak pernah datang. Kamu ini ranking 1 lagi, dapat juara 1. Tolong disampaikan ya, Sapi. Oh, iya, Pak. Nanti aku bilangin deh ke Papa Mama. Semoga mereka bisa ya, Pak. Ya udah, Pak. Saya permisi dulu, Pak. Terima kasih. Tapi, kamu kenapa? Kok murung gitu sih mukanya? Terus kamu ngapain coba duduk di lantai? Kotor atuh, banyak debu. Iya nih, Bijum. Papa Mama diminta ke sekolah. Soalnya besok bagi rapot, mau ada pembagian penghargaan gitu. Tapi kan Bijum tahu sendiri, Papa Mama sibuknya udah melewati presiden. Setiap hari jarang banget kan ada di rumah. Mama pulang, dadah. Papa pulang, halo. Papa Mama, kebetulan banget panjang umur. Baru aku omongin udah pulang. Papa, Mama, besok ke sekolah dong temenin aku. Besok bagi rapot nih. Aku juara 1 lagi. Wow. Mau ada bagi penghargaan. Aduh, gimana ya Sapi ya? Besok Mama ada full syuting seharian. Tukang bubur naik roket. Buset. Tukang bubur naik roket. Mau kemana coba, Ma? Kalau Papa bisa kan, Pak? Aduh, maaf ya, Sapi ya. Tapi bukannya Papa nggak mau. Tapi besok pagi Papa ada penerbangan. Mau jemput BTS. Wow. Kalau sorenya, Papa mau antar Blackpink. Gimana ya? Maaf ya, Sapi. Udahlah, Sapi. Kamu ditemani sama Bijum aja, kayak biasa. Gak usah lah, ada Papa Mama. Aku sedih, duduk sendiri. Papa pergi, Mama pergi. Udah ya, Sapi. Papa mau istirahat dulu. Udah ya, Sapi. Mama mau latihan dulu buat casting jadi vampir. Bijum, kenapa sih Bibi dandan kayak gitu? Mau nih, disuruh nyonya. Aduh, Bijum kan malu ya. Malah pakai rambut palsu lagi. Tapi Bijum cantik gak? Aduh, cantik kok Bijum. Coba guys, kalian komentar di bawah ya. Menurut kalian, Bijum ini cantik gak ya? 1 week later. Wah, akhirnya sampai juga di rumah. Oh, Papa Mama. Keajaiban banget, Papa Mama ada di rumah. Iya dong, Sapi. Ini Mama kamu sengaja, katanya ada yang mau diomongin. Mama? Ini Mama beneran? Kok kayak gembel di pinggir jalan, Ma? Ini Mama tuh lagi menghayati peran. Minggu depan Mama tuh ada syuting jadi gembel. Judul sinetronnya Gembel-gembel Serigala. Kamu nanti nonton ya. Buset. Gembel-gembel Serigala, Ma. Aku baru denger loh, Ma. Oh iya, Sapi. Bentar lagi kan kamu mau Sweet Seventeen. Rencananya Mama tuh mau ini panggil salah satu stasiun TV buat rayain pesta ulang tahun kamu. Ya, gimana? Mau ya? Wow, aku mimpi apa ya semalam? Waduh, ya pasti mau dong, Ma. Papa Mama ada di rumah aja, aku udah seneng. Apalagi dirayain. Selamat pagi para pemirsa, berjumpa lagi di Sapi TV. Saat ini saya sedang berada di salah satu kediaman artis kondang di kota Brookhaven. Siapa lagi kalau bukan Sapi Dermoon. Pada kesempatan kali ini saya akan meliput pesta anak dari Sapi Dermoon yang bernama Sapi. Yuk, cus aja yuk pemirsa. Mari kita saksikan acara ulang tahun dari anak Sapi Dermoon. Happy birthday, happy birthday, Sapi. Yeay.
Terima kasih semuanya. Yeay, aku berulang tahun yang ke-17 kali ini. Spider-Moon, saya kepo nih. Sebenarnya apa sih tips merawat anak sehingga bisa sukses seperti ini? Saya dengar si Sapi itu juga selalu juara ya di kelasnya, Bu. Sebenarnya gampang sih. Cukup sediakan waktu selalu aja buat anak agar kita bisa memberikan perhatian lebih ke dia. Mama ngomong apa sih? Orang mama sibuk sendiri, gak pernah ada di rumah. Papa juga. Sapi, selamat ulang tahun ya. Papa juga udah siapkan kado buat kamu. Semoga kamu senang. Tuh, lihat kadonya. Wow, aku dapat motor sport baru dari papa. Makasih, Pa. Kalau mama gak bisa ngasih banyak-banyak, Sapi. Mama cuma bisa kasih ini buat kamu. Ya, cuma ada 500 juta. Gak apa-apa ya, Sapi. Buset. Cuma 500 juta, kata mama. Oke, pemirsa. Kita berada di puncak acaranya. Pembagian potongan kue pertama. Kamu mau berikan ke siapa, Sapi, potongan kue pertama? Aku mau kasih siapa ya? Ayo, Daddy or Mami yang lebih kamu sayang? Aku mau ngasih ke seseorang yang selalu ada buat aku, yaitu Bijum. Ini kue pertamanya buat Bijum. Wow. Karena Bijum selalu ada buat aku. Wow, terima kasih, Sapi. Bijum jadi terharu deh. Yo, Sapi, kok Bijum sih yang kamu kasih kue pertama? Kan seharusnya kamu lebih sayang papa sama mama. Papa kan udah kasih kamu motor sport. Mahal loh itu. Sapi, kok buat Bijum sih kuenya? Lagi ada kamera nih, mama kan malu. Iya mah, biarin aja, biar masuk TV sekalian, biar semuanya tahu kalau papa sama mama nggak pernah ada waktu buat Sapi, yang dipikirin hanya sibuk kerja, kerja dan kerja, cari uang, uang dan uang. Anaknya gak pernah diperhatiin, gak pernah ada waktu untukku. Ya ampun Sapi, maafin papa ya. Papa pikir dengan banyak uang bisa membahagiakan kamu. Papa selalu sibuk dengan pekerjaan papa sebagai pilot. Mama juga minta maaf. Mama selalu sibuk syuting. Terus kalau pulang juga udah capek. Mama jadi gak ada waktu buat kamu. Maafin mama ya, Sapi. Mama menyesal. Iya betul, Sapi. Apa kata mama kamu? Mulai sekarang, papa dan mama akan lebih banyak meluangkan waktu untuk kamu. Iya kan, Ma? Iya, Sapi. Mama juga akan luangin waktu buat kamu, Sapi. Mama juga bakal batalin syuting mama untuk Kian Santang The Movie. Mama ingin menghabiskan waktu lebih banyak dengan kamu. Oke guys, itu adalah video roleplay lagi di Roblox Brookhaven ya. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, komen juga di bawah, dan subscribe juga ya. Nyalain lonceng atau notifikasinya. Thank you semuanya udah nonton. See you in the next video, and bye-bye!